Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini ya, buat para sahabat-sahabat dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, amin, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rezekinya menjadi rezeki yang barokah. Bisa beli sawah, amin, bisa naik haji, amin, dan mudah-mudahan rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu ya, akang-akang semua ya yang ada di sini, alhamdulillah ya, pada malam hari ini Kang Ian Guru bersyukur alhamdulillah ini sudah dibantu oleh warga ya untuk menggerebek Padepokan Mbah Wiro ya, seperti itu. Karena Mbah Wiro ini sudah keterlaluan ya, sudah melampaui batas. Jadi kalau kita biarkan, maka yang akan terjadi timbullah korban-korban baru. Nah, seperti itu ya. Ya Pak RT ya. Buat warga, untuk malam ini saya memohon bila mana kita mendatangi Mbah Wiro ke sana, tolong kalau bisa tahan emosi ya. Tahan emosi, kita tanya baik-baik ya. Terus kita berbicara dengan secara halus. Kalau memang dia mau dengan secara halus ya, kita terima dengan baik ya kalau Mbah Wiro ini mau bertobat. Tapi kalau memang beliau tetap tidak mau bertobat, menjalankan ilmu sesat, menyebarkan kesesatan di muka bumi ini, kita sebagai umat muslim harus bisa untuk menumpas orang-orang yang zalim di muka bumi ini. Setuju tidak? Setuju. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai umat muslim harus saling bersatu ya. Jangan sampai kita saling bermusuhan, jangan sampai kita di dunia ini saling membenci, intinya begitu. Kita umat muslim diajarkan untuk saling mencintai satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain, dan saling tolong-menolong ya, seperti itu. Jadi Pak RT, saya gini Pak RT ya. Jadi malam hari ini sudah ini ya, warga semua sudah bicarakan ya. Jangan sampai kita memakai dengan secara kekerasan ya. Begitu. Tolong saya memohon. Intinya begitu, saya memohon jangan sampai memakai secara kekerasan. Kita datangi secara lembut. Jadi kita ingatkan, kita peringatkan satu dua kali tidak mau ya silahkan. Kalau memang mau dibinasakan ya, halal darahnya bagi kita umat muslim menghancurkan orang zalim, seperti itu ya kan? Oke. Jadi bagaimana ini, tabib udah siap? Siap. Tabib udah betul-betul ya? Siap. Nanti tabib sama Pak RT atur saja warga ya. Dan insya Allah nanti bersama-sama kami untuk mendatangi langsung ke sana ya. Oke. Jadi gimana Intan ini kira-kiranya? Ririn gimana? Iya, sebelum berangkat ada baiknya kita bersolat. Iya. Jadi sebelum kita berangkat menuju ke arah tempat Mbah Wiro, marilah kita membacakan solawat bersama-sama. Mudah-mudahan diri kita diberikan syafaat oleh Kanjeng Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala syaidina Muhammad. Allahumma inni abra'u min hayli wa quwwati illa haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahi. Ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alim. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakulana minal hasirin.
Robbana ya Robbana dolamna angkusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana gulana minal hansiri. Oke, kita terus lantunkanlah sholawat lihamsatun lihamsatun udhfi biha harul wabail hatima al-mustafa wal-murtada wabnahuma wal-fatima. Alhamdulillahirrabbilalamin, Rabbana atina fi dunya asyana wa fil akhirati asyana wa kina azabanar, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami perlindungan ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah, dan selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, hindarkanlah kami dari orang-orang zalim, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak suka kepada kita. Saya memohon kepadamu ya Allah, hindarkanlah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Oke, Pak RT. Jadi kita malam hari ini harus betul-betul konsentrasi ya. Silahkan bagi warga ada usul apa kira-kiranya, silahkan yang mau usul sebelum kita mendatangi Mbah Wiro, silahkan siapa yang mau usul? Siapa yang usul? Ada pendapat lain lah intinya gimana, silahkan. Bagaimana Pak kira-kiranya? Nggak ada ya? Kita langsung aja ke sana. Bib, bagaimana Tabib? Ya, kita langsung aja. Tabib betul-betul mau membantu kami ya? Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi gimana? Hah? Langsung aja. Langsung aja tuh. Oh, gitu ya. Bakar Wiro. 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 Sabar, sabar, sabar. Ya, sabar, sabar, sabar. Jadi begini. Apa yang tadi Kang Ian sarankan, boleh kita bertindak tapi dengan secara kepala dingin ya. Jangan sampai kita menambah permasalahan. Intinya gitu. Kita ingatkan Mbah Wiro, kalau beliau mau bertobat, kalau dia tidak mau bertobat terserah warga, mau dibakar atau seperti apa silakan. Takbir. Oke, kita lanjutkan perjalanan Pak RT ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar Wiro. Bakar Wiro. Allahu Akbar. Bakar Wiro. Ini lokasinya kemana? Tenang, masyarakat tenang ya. Masyarakat tenang ya. Jangan sampai kita memperkeruh masalah. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan secara kepala dingin, dengan secara baik-baik, jangan dengan secara kekerasan ya. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu ya. Kita harus dengan pakai kepala dingin, tidak boleh kita main hakim sendiri ya. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tempatnya Pak RT, mana Pak RT? Sini Pak RT. Tempatnya gimana ini Pak RT? Hah? Gimana Pak RT? Santai, santai aja. Kemana ini Pak RT ini? Jalannya ini. Jalannya. Jantung Wiro. Kemana ini jalannya? Sini, Din. Kemana ini jalannya? Oh iya, hati-hati ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah hambamu ini dari segala kesesatan. Ya Allah, lindungilah hambamu ini dari orang-orang zalim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami yang terbaik untuk kedepannya. Ya Allah, ku memohon kepadamu. Ya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat masyarakat ya, buat warga, ini kan tempat Mbah Wiro sudah tidak jauh dari sini ya. Jadi tolong saya memohon ya, jangan kita main hakim sendiri. Kita harus betul-betul atur strategi secara baik ya. Ya, Ririn ya. Terus gimana Ririn? Menurut Ririn gimana? Biar enggak gegabah juga, kita harus hati-hati. Kan Mbah Wiro kan kuat banget gitu. Kuat banget ya. Tapi masyarakat di sini ada nggak yang kira-kira tahu kelemahan Mbah Wiro itu? Ya, kita coba aja, coba aja. Intinya kita berjalan yang benar, maka kita jangan takut ya. Intinya hidup di dunia janganlah takut kepada dukun santet ya. Yang kita takutkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Takbir. Allahu akbar. Alhamdulillah ya Allah, Allahu akbar. 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 Inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqulla lahu kun fayakun. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Bentar masyarakat. Neng Ririn, mana Neng Ririn? Di depan sini Neng Ririn. Ya, Neng Ririn dengan Anggi, dengan Intan harus di depan. Karena guru mercon sudah mewariskan ke kalian keilmuan. Jadi pergunakanlah ilmu yang dari guru kalian itu ya. Pergunakanlah secara baik. Sekarang Kang Ian Guru meminta kepada Ririn untuk menerawang ya, untuk menerawang keberadaan Mbah Wiro sekarang. Silahkan terawang. Gimana? Astagfirullah. Allahu Akbar. La quwata illa billah. Astagfirullah. Astagfirullah. Bakar Wiro. Bakar Wiro. Bakar Wiro. Gantung Wiro. Gantung Wiro. Allahumma Muhammad wa ala. Gantung Wiro. Haula wala quwata illa billah. Lagi bakar dia. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo maju. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Gimana ini? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, hati-hati. Allahu Akbar. Intan, Ririn, Anggi, awas, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Gimana Intan? Intan gimana Intan? Intan gimana Intan? Ririn, Intan gimana? Kisambat bagaimana? Coba kita terawang dulu, terawang lagi. Silakan. Buang dulu energi-energi yang mengganggu kita ini, ya. Karena ini banyak serangan gaib yang menyerang kita. Banyak sekali Kang ya. Yang kita takutkan nanti korbannya warga. Warga ya. Ya, takutkan kena santet nantinya. Silakan. Kita hancurkan energi-energinya. Coba ngirim yang coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Allah. Allahu Akbar. 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 Istighfar, istighfar, istighfar. Allah, obati. Allahu Akbar, biadab Kak Wiro. Obati kesambat. Baca istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Ki, urus bukan Ki, kita kebakar si Wiro itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna abrahu min hayri wa quwwati la hawlika wa quwwati la hawla wa la quwwata illa billahi ya shbi Allahu ni mal wakil. Takbir. Allahu akbar. Sudah bangunin. Jangan lamun Mas. Jangan lamun ya masyarakat. Warga enggak boleh ngelamun ya. Istighfar, istighfar, istighfar ya. Ini banyak serangan-serangan begini. Serangan ini. Ya. Hati-hati ya. Bakar Wiro. Bakar Wiro. Bakar Wiro. Kayak di mana ini Kang Yan? Bakar Wiro. Banyak serangan-serangan yang tenang, tenang. Bakar Wiro. Dari belakang gitu Kang. Gantung dia. Gantung Wiro. Gantung Wiro. Gantung Wiro. Coba kita ini dulu. Perbuatannya tiba kan lagi Bakar Wiro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Siapa kamu? Hah? Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Saya penonton di sini. Mana si Wiro? Kamu kiriman dari si Wiro ya? Katakan si Wiro di mana sekarang? Hah? Apa kau saya akan hancurkan? Silakan kau mampu. Oh, kau tidak begitu ya? Kalau kamu tidak mau mengatakan di mana si Wiro, maka kau akan saya hancurkan sekarang juga. Silakan kalau mampu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayya 'alal qawwati illa billah. Allahu akbar. Semua kalian tidak akan mampu. Coba. Sintan, oh sintan, oh sintan. Oh sintan. Kalian tidak akan mampu. Pergi dari sini. Ngajar. Allahumma salli ala Muhammad. Mana? Banyak gangguan ini. Masyarakat harus hati-hati ya. Ya. Banyak gangguan ya. Iya, ini istighfar, istighfar ya. Sekarang perbanyaklah istighfar. Istighfar, istighfar. Ya. Jangan melamun. Jangan melamun. Warga ini semuanya harus ini ya. Hati-hati, hati-hati ya. Pikir jangan kosong. Allahu Akbar. Ingatlah asma Allah. Allahu Akbar. Karena hidup mati kita hanyalah Allah yang menentukan. Janganlah kita takut kepada jin, kepada syaitan, kepada apapun yang kita takutkan hanyalah Allah, ya. Allahu Akbar. Tambahkan keimanan kita. Allahu Akbar. Tambahan ketauhidan kita kepada Allah. Allahu Akbar. Ya. Oke, jadi insyaallah mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun ya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ayo maju. Ayo. Ayo kita bakar Wiro. 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 Kita kubur dia hidup-hidup. Ya. Ini kubur. Kita kubur. Bakar. Dibuka dulu aja. Assalamualaikum ya Rijal Goib. Assalamualaikum pembuka Goib. Hadir nyuwunaken. Allahu Akbar. Biadab kalian semua. Apa yang kalian lakukan? Hah? Dasar orang-orang bodoh. Dasar kalian. Orang bodoh. Kenapa kalian kesini? Sini? Maju Ririn kesini Ririn, Anggi warga Intan. Bodoh. Teknya bakar dia. Bakar dia. Kalian yang bodoh. Warga bodoh, mending kamu pada pulang semua. Warga. Buat apa kalian kesini? Udah pada pulang semua warga-warga bodoh, ngapain kamu saya bencon. Saya menuntut. Anteknya santri-santrinya ini. Mendingan kamu pulang. Bakar. Saya menuntut keadilan. Keadilan yang mana? Keadilan bahwa kalian sudah mencelakakan Ki Mercon. Ki Mercon sudah wafat, sudah binasa. Apa lagi kalian ke sini? Jangan sembarangan kamu bicara. Allah. Ya. Herman. Ya. Dan Ibu. Ya. Astagfar. Tanggung jawab Ki Mercon. Buat apa kalian bawa orang-orang ini? Kalian orang-orang bodoh. Kami kalian orang-orang bodoh. Kamu hidup-hidup. Saya buat katakan kalian ikut mereka. Buat apa? Allah mereka itu orang-orang pokoknya mending kamu pada pulang semua.
Jangan ngikut itu Kim Mercon sama santri-santrinya, udah pada warga pulang semua. Bu, sadar buat bu, apa? Bu. Pak Karman, istighfar Pak Karman. Enggak, pokoknya udah mending pada pulang, udah ngapain kamu ke sini? Kalian udah enggak ada yang ikut sama kita. Kami tidak akan pergi sebelum membakar si Wiro itu. Bakar Wiro! Bakar Wiro! Jangan pakai emosi, jangan pakai emosi, jangan pakai emosi, jangan pakai emosi, jangan pakai emosi. Tenang. Buat apa? Mending kalian pulang. Kalian itu orang-orang sesat. Warga di sini juga orang-orang bodoh. Mending ikut kalian, mending ikut Mbah Wiro. Udah serang dia. Saya hidup-hidup. Sabar, 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 sabar. Aduh, ya Allah. Dasar warga bodoh. Kamu jangan menyakiti warga kamu. Bangun lagi warga kayaknya nih. AFK. Kamu jangan menyakiti warga kamu. Bakar mereka. Bakar. Allahumma sholli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ririn, Ririn, sini Ririn. Silakan Ririn, lawan Ririn. Biarkan tabib, tabib biarkan, biarkan. Hati-hati, Bib. Tabib karena tabib ini orang kepercayaan masyarakat sini. Osbib. Gunain tasbihnya. Osbib. Osbib karena bengut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus. Terus Bib. Maju Bib, maju Bib. Allahu Akbar. Maju Bib, serang Bib. Pas hati-hati Bib. Bangun kalian. Hati-hati Bib. Bangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maju Bib, terus Bib. Hati-hati Bib. Tapi hati-hati Bib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo. Bangun, bangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, Bib, Bib, Bib. Astagfirullahaladzim, pingsan Habib. Habib pingsan. Kenapa, Bib? Pingsan. Aduh, tolongin Habib, tolongin Habib pingsan, tolongin. Intan, Intan. Allahu Akbar. Habib pingsan. Eh, biadab kalian. Kalian sudah keterlaluan. Kalian ini sudah menyakiti banyak warga. Hajarkan. Bangun kamu Wiro. Heh Wiro. Mudun aku kuen aja jadi wong pengecut mudun. Ayo lawan awakku. Harus banyak akeh cangkem. Allah Akbar. Ayo. Turun kau Wiro. Turun. Turun. Wiro. Bertobat kamu Wiro. Tanggung jawab. Tanggung jawab apanya? Tanggung jawab. Hei Ian, Intan, Ei. Ada apa kalian? Ada apa? Kamu telah membuat guruku seperti itu. Wiro. Itu semua mau saya bikin sampai kayak guru-guru kamu kalian itu. Hei Intan, kamu itu gak ada apa-apanya. Guru kamu aja udah binasa, apalagi
kalian semua? Kenapa kalian kesini? Kenapa kalian kesini? Nanya lagi kamu. Sedangkan guru kalian itu gak ada. Udah, jangan banyak bicara. Ayo, sekarang mau ngapain kamu kesini? Yes. Masa saya kesini mau cuma ada omong doang? Bangun kalian semua di situ. Kue Mbah Wiro, mudun kue. Kurungu kupingmu, mudun. Gak usah aneh-aneh. Hadapin dulu Karman, Butini. Kalau emang gak ini-ini. Ojo kaken cangkem. Bertiga. Maju kue kabeh. Tiga kabeh. Ayo. Ora sik nganggo wiro-wiroan. Percuma kalian ini ngadepin Wiro, ha? Hey. Wiro itu orang sakti dari dulu-dulu, Kak. Percayalah, di muka bumi ini tidak ada yang sakti selain Allah Subhanahu wa taala. Malam ini juga dengan kesombonganmu Wiro, maka kerajaanmu malam ini akan hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ora ana siji-sijine wong sing iso. Contone warga-warga iku wis ngerti, padha pingsan kabeh padha iku. Apa meneh iki antek-anteke mercon? Sombong kau, ya, kita buktikan. Dijawab si Intan, si Anggi. Jangan kan yang begitu, ha? Kita buktikan malam ini, Wiro. Buktikan. Buktikan. Oh, anak buahmu ah. Ah. Tak muateni anak buahmu iki. Ora bakal iso mateni anak buahku iku. Ha. Sece-cene, adepe nene Karman karo iki sik. Yen kowe bekel-bekel sakti langkai mayat maju dulu Intan, maju dulu Intan. Kisambat maju dulu. Maju Kisambat. Ini disingkirkan dulu Kang Yan. Nih. Ini kita angkat dulu Kang Yan. Sini kau. Berdiri. Siap-siap kalian semua seperti mereka. Seperti warga-warga yang kalian bawa. Goblok kowe. Bismillah. Berdiri kau. Berdiri. Intan, kata ini. Jambat, mau kaya kaya itu warga-warga di situ, kamu. Iya. Lawan Kisamat. Pak Karman, lebih baik Pak Karman ini bertobat. Enggak, enggak mau bertobat. Pokoknya saya, Pak Karman udah enak hidup sama Pak Karman. Enggak bakal tobat sampai kapan juga. Tanggung jawab ya Pak Karman ya, kematiannya Kim Il Sung ini. Maunya apa Pak Karman ini? Maunya kamu mendingan pulang ke sana. Saya enggak mau pulang. Saya akan kalahin Pak Wiro dan minta pertanggungjawaban atas kematian guru Timson. Guru saya juga dan Karman Putih ini. Kalahkan kita semua biar jadi pengikut si Wiro semua itu akhirnya. Hah? Kalian mau bertanggung jawab tidak atas tidak adanya Kim Mercon? Jangan banyak omong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bantu. Allahu Akbar. Maju. Baririn. Baririn. Astagfirullahaladzim. Mbak Anggi. Alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdi nal husna. Astagfirullahaladzim. Maju kalian. Ini pingsan Mbak Ririn, pingsan. Enggak, Mbak Ririn enggak pingsan. Enggak pingsan. Kalian maju. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Latif. Hati-hati kesempat, Kang Ian. Soli Muhammad ya Rabbi, soli alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahumma soli ala Muhammad ya Rabbi, soli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatin wahdina husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatin wahdina husna bi hurmatihim. Sahabat, hadap kan. Ayo, lawan pantek kandek saya ini kalau emang mampu. Sahabat, aman. Gimana? Kalau misalkan kita ajak saja persatu. Kita bareng aja. Kita satuin aja. Kita satuin aja barengan aja. Oke. Ya udah, silakan. Ayo. Bismillah. Ayo. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Sahabat, orang pada sadar. Tunggu. Sahabat, kengen. Ikulah akibat pada tanggung awakmu. Yang pengen jadi pada karo Sahabat, bakal iso pada selamat uripku itu. Sahabat. Yang pengen podo ngerti, hah? Eh, kok kesaksiannya? Nggak ada si Jepun yang bisa ngalahin kesaksiannya si Wiro. Gak bakal ada sing iso nyadar ke kesanian nangek ke sambat di ian kintan iku. Terus aja ketawa kamu Wiro. Sepuasnya kamu ketawa serahkan. Ayo terus ketawa. Gak bakal iso urip-urip maneh iku. Ya kah? Wiro, jangan sombong kamu. Kamu akan merasakan akibatnya, Wiro.
Iku wis tak tanggung kabeh, gak bakal gentar siji pun ngadepi wong sing ora ana ilmune sama sekali kaya iku. Apalagi ini kamu nih, ini semua orang ini. Gak bakal ini lari dari ngadepin kenyataan nih. Lebih baik kamu sadar, ini tidak benar. Bagi kamu enggak benar, bagi saya benar itu. Ada yang kamu perbuat benar, tidak ada yang benar yang kamu perbuat. Ini semua salah. Wong siji ne wong iku, enggak ada sing luwih sakti kejupo si Kiwiro. Yang lebih sakti itu Allah bukan kamu. Kamu tak seberapa, ilmu kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan sama Allah. Kamu. Ilmu spiritual nanti mana? Hei, undang aku iku. Si Ujang Pustomi, GNS, di sahabat, kabeh iku undangan. Yang iso ngalahne spirituale Wiro iki, jago labe iki. Jangan semenantang kamu. Kekuatan kamu itu tidak ada apa-apanya. Kena dibuktek nih. Selain kabeh iku, wong masyarakat kampung-kampung iki, mati kabeh. Akibat perbuatan Wiro. Kamu yakin kamu lebih sakti sekarang, kamu yakin lebih sakti? Yakin lebih sakti sak dunia iki. Sak dunia iki. Makan saja Wiro, kamu menyembungkan diri. Karena di atas kamu ada yang lebih atas, Wiro. Silahkan kamu menyembungkan diri. Gak ono iku sing sombong-sombong. Yang gak duwe ilmu sak pinggene si Wiro iki. Apalagi kini kamu muncul lagi. Si kenapa? Con. Kenapa kamu kaget? Kenapa kamu kaget? Aku ora bakal kaget. Kenapa kowe tak gali tak pendem urip-urip sampai iso iku utangi maneh? Itu semua karena kekuasaan Allah. Kamu bertobatlah. Cari jalan ridho Allah. Manusia jika sudah dibarengi dengan ridho Allah, betah yang ada Wiro. Manusia ditempatkan di pegunungan, di sawah, di perkotaan, jika dibarengi dengan ridhonya Allah, itu akan betah Wiro. Gak usah kakean ngomong ceramah yang arepane Wiro. Wiro iku le sakti dibanding wong-wong iku kabeh. Enggak ada yang sakti Wiro. Lihat belut. Belut di sawah, lumpur, tapi dia sudah diberikan ridho oleh Allah, betah yang ada. Kamu kataan nih, kamu hidup seperti ini tidak dibarengi ridho oleh Allah, Pak Wiro. Kamu dikejar-kejar warga. Ora iso. Iku wis dadi kenyataane si Wiro. Sepanjang uripe saksi-sakti ni wong sak dunia. Apa kamu ingin membuktikan siapa yang paling sakti di antara kita? Enggak ono sing sakti, luwih sakti ane si Wiro iki. Terus kamu bersombong. Karena sombong itu adalah sifatnya iblis. Woi, mercon, enggak usah kakean ceramah iki. Bosen awakku iki ngrungokno ceramahmu. Yen kowe pengen jadi tak kubur maneh kaya wingi-wingi, iso selamat, jago kowe mercon. Justru kamu yang banyak omong Wiro. Saya sudah dikubur oleh kamu. Diambil kekuatan saya oleh kamu. Lah, ikulah tambahane. Kekuatane maculing, ilmune kabeh tak sedot teko awak-awakmu kabeh, Ki Sambat, Kang Ayan, Ning Intan, Ning Anggi, Ning Ririn. Kabeh mlebu yang kekuatannya dadi sijine kesaktiane si Wiro. Tapi semua itu hanya mimpi Wiro. Mat Suling memberikan ilmu kepada saya. Ilmu Ian Guru, Intan, Anggi, Ririn, mereka berilmu, mencari ilmu dengan jalan yang susah Wiro. Ini Karman, atepe mercon. Ayo, enggak usah kakane iki. Kalahno karo ini Karman iki. Kamu mengandalkan dua orang itu. Enggak usah ngandel iki. Langkai mayat-mayat tini karo Karman iku. Kamu pikir Mbah Karman dan Ibu Tini akan nurut terhadap kamu? Kenyataane iku kan wis kabeh nurut karo aku kabeh.
apa menes pirang-pirang tahun nok kene. Coba buktikan mereka tidak akan nurut lagi dengan kamu, Wiro. Ayo tindih Karman, serang si Mercon. Mana? Ayo serang tindih Karman, serang Mercon. Tidak bisa, Wiro. Mungkin malam ini malam kamu akan binasa, Wiro. Cepat beristighfar, bertaubat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ora bakal gentar siji. Mundur selangkah pun ora iki. Iku ora ilmune si dukun sakti Wiro iki. Ngadepin kesaktiane sapa pun sak donya iki, enggak bakal mundur si Wiro. Apa meneh kowe awakmu Mercon? Ojo kakean cangkem. Ngomong dong senurak tahuluku kampak. Bah, Karman, butuh ini ke belakang saya. Lo, ada apa ini Karman? Kenapa? Ini, kamu aneh, Pak Karman sebelah sini. Kamu aneh. Ada apa kamu Karman ini? Tuh, kok tumben-tumben kamu nurut sama si Mercon? Saya ngikut kamu Wiro, cuman pura-pura. Soalnya saya mau ngambil hak saya istri. Saya itu cuman pura-pura saya mengikut kamu pun. Ketahuilah Mbah Wiro Sableng Sito Sito Gendeng Guru Gableng Siaram Jada. Ingat tidak kamu pada saat mengambil Karman, di saat Pak Karman jatuh di hadapan kuburan saya, itu semuanya sudah strategi saya. Strategi Ian Guru, strategi Intan, strategi Ririn, strategi Anggi. Dan rasa hiku-hiku. Perlu diketahui. Dengar olehmu. Ingat gak waktu Ibu Tini, kamu sedang di pertapaan, saya terlebih dahulu bertemu dengan Ibu Tini. Saya jadikan mereka sebagai umpan untuk menghancurkan licik kamu. Licik kabeh kamu Tini, Karman. Justru kamu yang licik. Giliran wis tak kei ilmu, tak tambahin ilmu kekuatan. Cuman iku akal-akalamu kodok kabeh ya. Justru kamu yang licik. Sekarang Pak Karman dan Ibu Tini di hadapan kalian adalah orang yang menghancurkan rumah tangga kalian, mengacak-acak rumah tangga kalian, anak istri dirusak semua oleh Mbah Wiro, disesatkan oleh Mbah Wiro. Inilah orangnya. Ojo nurut Pak Karman. Sekarang si Mercon itu, orang yang menghancurkan keluarga kamu sudah di depan kamu. Saya pasrahkan kepada kalian berdua untuk menghajar ini orang yang telah menghancurkan rumah tangga kalian. Ya saya mau ngelawan Ki Wiro sekarang juga. Mohon minta mohon doanya aja. Berhati-hatilah Ki Mercon. Saya hanya bisa mendoakan. Ya. Berhasil sekarang, tidaknya kalian mengalahkan Mbah Wiro itu urusan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hei, Wiro, turun kamu sekarang. Enggak usah pakai turun, ngadepin murid-murid licin kabeh iku, hah? Apa kurang maneh, hah? Kamu-kamu ini. Jangan bacakan ngomong. Ayo, buktiin sekarang juga, Wiro. Enggak usah pakai turun di ini. Coba satu-satu apa dua sekaligus. Ini amal lakinya Karman, hah? Tobat kamu. Gak bakal iso tobat si Kiwiro, hah? Wiro ya kenyataan nih, gak bakal mundur selangkah pun kalau awal-awal buka pintu. Dasar kamu licik. Ayo, tokno kesaktianmu. Teko gurumu si Mercon iki. Ayo lawan saya dulu, San. Wiro. Yeah!
Hiya! Tanpa nono aji-aji aku, lebur saya ketik! Wah! Awas, Bu. Wah! Hiya! Hiya! Ayo, sapa sing ngadepi Wiro maneh? Ora ana sikesik saktiane wong siji sak donya iki. Jangan pakai mulut, Wiro. Ayo buktiin sekarang juga. Fush. Fu, sia. Fu. Sia. Fu. Hiya! Hu! Do! Ha! Ha! Hu! Hiya! Iki contone tuntunan niku. Ilmune pamungkase, ha? Yen kowe pengen ngrasakne kesaktiane Wiro. Ayo buktikan Wiro sekarang juga. Ah, ha ha ha. Hati-hati, Bu. Ah, ha ha. Fu. Teko, 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 teko. Artian sekoro gede. Hiya. Hayo Merdan. Tonton. Tini, Karman, murid-muridmu itu. Hah? Kamu tahu nggak kenapa saya diam aja, Mbah Wiro? Karena saya menggunakan ilmu Mad Suling. Semakin kamu menyerang mereka, ilmu kamu akan habis. Apa meneh Mad Suling? Luwes sakti. Ilmu newes tak cikok disik. Hah? Semua hanya mimpi belaka, Wiro. Faktanya, alhamdulillah ilmu dari Mad Suling masih ada di tubuh kami. Ora enak sing nempel ilmu nirmat suling teko awakmu iku, ha? Karena kowe di waktu tak kubur wis tak congkel mripatmu, ilmune luntur kabeh. Iyan Guru, Intan, Anggi, Ririn. Bangun. Bantu saya bersolawat. Ayo kabeh kabeh nih bareng-bareng serangan kibar Wiro iki, hah? Gak ono maju nih, gak ono mundur nih selangkah pun si Wiro, hah? Bakar urip-urip kowe Wiro. Ayo topo bukti no kesaktian yang lawan kesaktian Wiro. Hah? Aja sombong kowe Wiro. Tak bukti nek bengi iki juga kowe modar kowe. Apa kowe pengen ngerti, hah? Ajiane Wiro, lembur sakti, hah? Ilmu sekara geni wis nok awake Wiro kabeh. Iku jek ana siji meneh, hah? Yen bener-bener iso ngalahake Wiro. Ayo, selama Wiro isih nempel nok tanah, hah? Arep kowe duwe ajian lebur sakti, arep kowe duwe ajian segoro bening. Aku ora bakar mundur selangkah pun lawan kowe. Mercon, enggak usah pakai akeh ngomong kabeh iki. Antek-antekmu yen awakmu iki sadurunge tekan pati, akeh kon mundur bae. Kon balik. Metu ke kabeh ilmumu, tak borong dino iki, tak pangan ilmu segoro genim. Ayo buktik no, jenenge Wiro gak bakal gentar ngadepi wong sepuluh, wong sewu si sekaligus. Tikulon dia dilalap kau yang ditambul ilmu dia. Iyan Guru, satu daerah sama saya Kisambak, satu daerah sama saya. Kang Yan, kita habisi aja dia ya, karena udah nggak mau tobat dia. Kisambat, gimana? Kita habisi aja dia. Habisi aja Guru. Dia udah nggak mau tobat ya.
kudu diacak-acak yang taina. Ayo, keluarkan ilmu kamu. Ayo, popek no kesaktian kabeh. Silakan. Si Wiro tanpa nganakne gerakan sedikit pun. Hah? Sedikit pun ora bakal mundur teko hadep-hadep kabeh iku. Ngopo? Ora kesaktiane wong 10.000 wong. Ngopo ora gerak? Ngopo ora gerak? Udi jenengan udi. Metu ke ilmune endi? Ora ana sing bakal iki. Ayo. Coba tak no ilmu mau kabeh. Ora bakal mundur selangkah pun. Eh, dengekan. Aing tikulon. Awal kudu mundur sajengkal ngelawan dia. Keluarkan ilmu jam perpake dia. Teko kuwon, teko wetan, teko ngendi wae. Ora bakal mundur si Wiro. Aing ngomong dia doang tenerak. Mikampak bah, itu hulu. Apa mana kampak? Jago ane Wiro luwih duwe kampak sakti. Gimana ini, Ki? Ya wis metu ke ilmune. Ndi? Ndang tokne ilmumu. Ayo coba lawan ilmumu. Aku ora bakal ngetokke sirjil kesaktianku. Ndi ilmu sing dibanggakno karo jenengan metu ke? Awakmu pengen ngerti kesaktiane si Wiro? Nggih. Ayo jajal padha ketahan ayo. Oke. Hat. Fung. Bismillah safi bismillah al muafi bismillah lazila ya durum asmi sayung pira dewa dasar kun kapi kapan ya kapi wanma siro gosuk mau mati alap alap siro gosuk wum ayo tak nak kapung amolong telu-telu niki ah Wiro ora bakal mundur selangkah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pok. Allahumma Sulaiman. Ayo ilmu muktok lo kabeh lawan ilmu ni Wiro. Fana di mukatihin wahin al husna matihin Rabbi fana katihin wahin al husna bihur matihin. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu la ilaha illallah wa la Mau kabur kemana kamu? Hah? Dia enggak gendengan jagat bae salembur geger ku buat cia. Remja dah doang. Ayo, Intan, Ririn, lawan, puter, kepung, kabeh sewu tegur. Baca selawat semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfana bi barakatihim. Kejar. Udah lemas ilmunya, terus kita bacain salawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Fan fan di bangkati wahdi malhus di kumati siro kusuk mati ul bismillah bismillah Kang Ian, ya, ya. Ini kita ikat ilmunya. Saya terawang masih banyak. Masih banyak ya? Iya, nanti kita dibantu para warga. Ini nanti ada cara saya untuk melunturkan ilmu daripada si Wiro ini. Si Wiro ini, ketali dulu. Ikat dulu ikat. Pakai sorban biar nggak bisa lepas. Allah. Para warga tadi mana? Coba kumpulin kita musyawarah dengan warga di sini. Warga, Isambat. Warga, bakar mang nggak apa-apa. Intan, alhamdulillah enggak. Kau tidak akan bisa lepas. Ririn, nggak apa-apa. Lemas ilmu dengan itu. Warga mana warga? Warga. Ya, sini. Mana para warga? Sini para warga. Warga sini warga. Bakar dia aja. Jangan bakar aja. Cuman ilmu dongki mah. Ini kan yang meresahkan kampung kita. Ya, benar. Bakar aja hidup ini. Yang lain mana warga? Ya, sini. Ini bakar tabib yang ngobatin saya, tabib Usman ya? Iya. Jadi para bapak-bapak dan ibu-ibu, tugas saya belum selesai. Meskipun dia ketangkep, cuman kan takutnya dia aktif lagi keilmuan-keilmuan yang dia kuasai. Iya. Sekarang kita bawa ke warga setempat dulu aja, nanti kita rajah bersama Ian Guru, Kisambat, Intan, Anggi, Ririn, dan para warga. Kita bawa ke rumah warga aja yang dekat. Ya. Saya butuh tawasul dulu. Yuk, kita bawa. Jangan digotong, suruh jalan aja sendiri dia. Oloan. Jangan kau. Ayo, berdiri. Ayo bangun kamu. Kita bakar dia. Ya bangun, bakar saja hidup-hidup. Udah nggak bakal bisa apa-apa dia suka kaku dia. Pegang, Kang Ian, pegang. Bakar Wiro. Nah, nanti kita lanjut di rumah aja ya. Yang lain mana? Personel ada yang spiritual, rekan spiritual? Ada yang ketinggalan? Tidak. Ada aman semua? Tidak ada aman. Oke. Okay. Oke, sahabat-sahabat. Jadikan tontonan ini sebagai tuntunan. Jika ada kebenaran itu datang dari guru-guru saya, hakikat Gusti Allah. Apabila terjadi kesalahan itu dari nafsu saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.